buat terjadinya karena itu isi hati kita, itu perjuangan kita. Apabila di usaha kita ada restoran, boleh satu lah, satu, tapi itu tetap harus aman. Live DJ juga boleh kan ya? Sangat kooperatif, sangat menerima aspirasi. Kemari untuk perubahan. Ceritain keluhan-keluhannya dong, Mbak, selama nggak kerja 5 bulan ini, Mbak, kan? Aduh, Kak, keluhannya banyak banget ya. Kita tuh bener-bener susah banget. Kita punya anak, kita punya keluarga. Beban kita berat, Kak. Selama hampir 5 bulan, kita sama sekali nggak ada pemasukan. Itu bener-bener susah banget buat kita. Ngapain aja, Kak, selama ini, Kak? Kita selama ini ya cuman urus anak, urus anak aja. Sedangkan anak kita perlu jajan, untuk sekolah harus bayar, cicilan harus bayar gitu, Kak. Untuk dapat uang-uang tambahan tuh gimana usahanya? Ya, kita enggak ada uang tambahan kecuali kalau kita kerja. Kalau tempat usaha kita ditutup terus, kita mau makan apa? Berarti enggak ada pemasukan sama sekali ya. Sama sekali enggak ada pemasukan. Tolong ya dari kantor gubernur, tolonglah. Apa yang diharapin lagi, Pak, Mbak? Untuk harapan kita ke depan, mohon segera dibuka. Kami butuh pekerjaan. Kami nggak minta bantuan macam-macam, cuma minta pekerjaan kita tetap dibuka. Mbak Ica, apa keluhannya, Mbak? Kami nggak keluhannya, iya. Karena suami saya juga nggak kerja, ya. Jadi saya juga nggak kerja, jadi saya... Iya, biar suami. Jadinya suami kita sama rumah gimana sih, nggak punya uang. Jadinya kasihan anaknya telantar. Iya, jadi tulang punggung kita gitu, Kak. Jadi tolonglah. Kebetulan kita orang tua juga kan kita yang nanggung. Kita jadi bingung kalau kayak gini nggak kerja. Jadi semuanya telantar, orang tua, anak, suami, kita jadi semua telantar. Jadi cuma minta tolong dibuka aja deh kerjaannya. Salam kenal, salam perjuangan, saudara-saudara. Kalau nggak begini kita nggak kumpul, betul nggak? Kalau nggak begini kita nggak kenal, saudara-saudara. Tadi saya sudah sampaikan permintaan kami, kita, untuk dibuka secepatnya, biar ada kepastian, agar kami bisa, kita bisa dapat melanjutkan hidup kembali. Apabila rekan-rekan, keputusannya adalah apabila rekan-rekan yang mempunyai PDUP berlapis, tanda daftar usaha pariwisata berlapis, karaoke, bar, resto, restorannya boleh dibuka. Yang harus dijalankan itu selama 3 bulan, lalu di bulan ke-15 Juni terakhir, kami dikasih protokol, kesepakatan protokol dari Dinas Pariwisata. Dan kita semua sepakat itu. Tapi sampai hari ini, bulan Juli ini, tidak ada kabar lanjutannya. Dan yang lucu lagi, selama 4 bulan kami tutup, kami tidak pernah dicolek-colek sama Pemprov, instansi terkait, tim gugus tugas, atau tim epidemik, gak pernah ada. Kenapa? Karena sebenarnya pengusaha hiburan ini orang-orang yang patuh. Karena kan sebelum PSBB ini, itu sudah menerapkan protokol COVID-19 itu udah 2 kali loh. Dari yang pertama dan kedua. Dan pengembangannya itu di PSBB yang sekarang ini adalah ada pengembangan. Nah, lalu kenapa pada saat PSBB sekarang transisi yang lain dibuka, hiburan belum dibuka, dan tidak pernah ada pembicaraan atau diskusi yang kami tuh diajak untuk penggodok protokol yang kuat tuh seperti apa, yuk bagaimana, enggak ada. Buat terjadinya karena itu isi hati kita, itu perjuangan kita. Live TV juga boleh kan ya? Jangan lupa subscribe ya.